Bapak Jemaat Kekasih Tuhan, saya persilakan kita berdiri untuk kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di segala waktu. Mari kita menyatakan iman kita bersama dengan semua iman yang solid. Baiknya masing-masing kita berjalan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Haleluya. Bapa, Anak, dan Terus. Dibaptiskan dengan nama Bapa, menyaksikan dan mengatakan bahwa Allah Bapa telah mengadakan suatu perjanjian anugerah dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang mewarisi kehidupan yang kekal. Dibaptiskan dengan nama Anak, mematerai bahwa Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa kita. Kita dikuburkan bersamanya ke dalam kematiannya, tetapi kemudian dibangkitkan dari antara orang mati dalam kebangkitannya, sehingga kita memperoleh suatu hidup yang panas. Dibaptiskan dengan nama Roh Kudus, memeteraikan bahwa Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita dengan mengaruniakan suatu hidup baru yang kian melalui persekutuan kita dengan Kristus. Pengajaran tentang baptisan. Dalam keyakinan, walaupun kita tidak memahami baptisan, tetapi janganlah kita lalai baptiskan mereka, sebab Allah telah berfirman kepada Abraham, bapa segala orang percaya, begitupun kepada kita dan anak-anak kita. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunan turun temurun. Menjadi perjanjian yang mengawal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Juga Rasul Petrus pernah menyaksikan itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anak dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus Kristus menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepadanya, meletakkan tangannya ke atas mereka, serta memberkati mereka, seperti yang disaksikan penginjil Matius. Biarlah anak-anak itu datang kepadamu. Janganlah mengalami mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya manusia yang tidak menyambut kerajaan
Allah sebagai seorang